Solusi sehat, keluarga Anda. www.klinikwinarto.com. Sembuhkan kanker dan tumor dengan bijaksana, tanpa operasi, tanpa rasa sakit. Herbal alami tanpa efek samping. Murah, aman, sembuh. Info dan konsultasi hubungi HP atau WA 08122893709. Selain kanker payudara yang dapat menyerang wanita, kanker serviks adalah kanker yang muncul di sel-sel serviks, yaitu bagian bawah uterus yang berhubungan dengan organ reproduksi wanita. The American Cancer Society pernah memperkirakan setidaknya akan ada belasan ribu penderita baru dan lebih dari 5.000 wanita akan meninggal karena kanker serviks pada tahun yang akan datang. Sungguh angka yang sangat mengejutkan. Kebanyakan kasus dari kanker serviks ini disebabkan oleh sebuah virus bernama Human Papilloma Virus atau HPV. Yang wajib kamu tahu adalah wanita dari segala usia yang sudah pernah melakukan hubungan seksual memiliki resiko untuk mengalami kanker ini. Karena itu, sebagai wanita kamu harus waspada dan tahu apa saja gejala awal kanker serviks. Pendarahan yang tidak normal. Kebanyakan wanita yang mengalami gejala kanker serviks akan mengalami pendarahan tidak normal dan tidak beraturan. Ini bisa menjadi salah satu indikator adanya kanker serviks pada wanita. Selain itu bisa disebabkan juga oleh kondisi medis seperti hormon yang tidak seimbang, penyakit radang panggul, atau infeksi pada panggul. Pendarahan ini bisa terjadi pada waktu antara masa menstruasi, setelah melakukan hubungan seksual, dan bahkan setelah menopause. Jika kamu mengalami pendarahan yang tidak biasa pada waktu-waktu tersebut, ada baiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Mengeluarkan sesuatu yang tidak biasa. Yang dimaksudkan adalah sesuatu seperti keputihan. Jika keputihan yang timbul tidak berbau, maka ini adalah keputihannya normal. Namun jika pengeluaran cairan keputihan ini meningkat, berbau tidak.